dipantau ditutup untuk. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sedang ada evakuasi, dilakukan evakuasi. Kejadian di ruas jalan Ceper, ruas jalan stasiun Ceper, jalan raya stasiun Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, yang melibatkan kendaraan truk yang memuat urukan proyek tol dengan mobil-mobil yang warna putih. Menurut keterangan warga, mobil-mobil secara tiba-tiba keluar dan tidak oleh pengemudi truk. Oleh pengemudi truk tidak dapat menghindari karena sudah dekat. Lintas terpantau ditutup untuk evakuasi kendaraan. Sebelum mengguling sempat menabrak pohon, dua pohon mengalami